Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel saya. Saya lagi jumpa channel kita. Okay, kita nak sekarang ni tengah musim claim duit e-madani. So kita nak tunjuk cara-cara nak claim e-madani ni dengan menggunakan dia punya apa pun ke? Dengan aplikasi MAE. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel saya. Saya lagi jumpa channel kita. Okay, kita nak sekarang ni tengah musim claim duit e-madani. So kita nak tunjuk cara-cara nak claim e-madani ni dengan menggunakan dia punya apa pun ke? Dengan aplikasi MAE. Okay, so first yang pertama kita tekan MAE. Tengok sini ada e-madani guys. Tengok. Ha, e-madani. Okay, jangan tekan je e-madani. Lepas tu kita baca ni. E-madani claim your 100 e-madani to help cover some Okay, so just kita tekan je. I have read agree to the term and condition. Claim now. Okay, so I agree. Okay, so kita akan masukkan lah nombor account kita, password kita. Sekejap. Okay, so kita dah tekan tadi untuk masuk login untuk kita punya MAE tadi tu ataupun MyBank kita. So kita nampak kat sini apa ada. Ha, nampak ni. Ha, KE Madani. Malaysian as a Madani Nation. Permohonan E Madani. Okey, kalau ni ada nama kita, nombor kad pelalan, okey, alamat, isi yang maklumat ni. Okey. Okey, isi nama maklumat ni. Okay, isi maklumat. Isi semua ni. Lepas tu je kita hantar. Okay, so sekejap saya tengok sekejap. 2000 years later. Okay, okay, dia isi je. Bolehlah alamat kita. Okey, bandar. Negeri, okey, kita negeri. Postcode Jantina. Bangsa. Okey, tahap pendidikan, sila pilih tahap pendidikan terkini. Okey. Pengajar tinggi lah. Okay, pekerjaan. Cililah pekerjaan apa. Kerja saya. Kerja profesional je lah. Okay, pendapatan kasar bulanan. Okay, bawah RM4,000 hingga RM10,000 je. Industri pendidikan. Okay. Okay, untuk maklumat semua. Maklumat ni sama juga macam kalau kita claim melalui ni lah. Melalui e-wallet. Okay, e-wallet. Apa? Saya go e-wallet tu. Okay, so yang ni kita just hantar. Okay, terima kasih. Mohon anda telah diterima dan sedang diproses. Okay, sila klik butang X untuk atau kembali untuk menutup laman ini. So kita tunggu lah. Tunggu. Okay, mungkin dalam sehari dia akan dapat lah. So jom kita tap to return to e-madani. Tengok ada apa. Tak ada apa lah. So kalau kita nak pangkah, return to homepage. Okay, so tengok, Maybank to you e-madani. Sorry, your 100 e-madani claim is
unsuccessful eh. Sebab untuk maklumat semua, saya dah claim melalui Tashanku e-wallet. So dalam ikut apa tu Maybank ni tak boleh lah. E-wallet ni tak ni apa Maybank MAE ni tak boleh. So setakat tu saja perkongsian daripada saya. Mudah aja claim melalui MAE. Duit e-Madani RM1 ni daripada kerajaan sekarang. So semua faham. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.